Scare school ni lebih kepada orientasi, but kita tekankan dengan training. Scare school ni dia akan ada dalam 9-10 hari. Untuk setiap kali kita start Scare School, kita akan start dengan warm up. Lepas warm up, kita akan ada drills. Lepas tu kita akan revealkan diorang punya attraction ataupun position diorang kat mana, dan lepas tu kita akan assign diorang kostium. Lepas tu barulah kita akan buat pecahkan diorang mengikut attraction dan position diorang masing-masing. Untuk audition ni, saya dah jumpa macam-macam orang dan lebih kurang dalam beribu-ribu orang yang datang audition untuk setiap kali edisi Fright. Kebanyakan diorang datang daripada student, ada pelakon teater, martial art dan dancer dan macam-macam lagi. Tapi yang very very surprising ni, ada seorang lelaki ni, dia datang, dia cakap dia tak talent tapi dia boleh buat macam-macam gaya meme suara. Dia buat meme suara dalam 5 ataupun 6 suara dan dia bagi tahu setiap karakter suara yang dia buat tu. Dan bila saya check balik dekat YouTube, saya Google, setiap karakter yang dia cakap tu sama dengan yang dia buat masa during the auditions. Orang yang baru nak join, baru nak datang untuk auditions, saya suggestkan jangan takut, jangan nervous. Nervous tu paling nombor satu sebab banyak orang datang, dia orang rasa nervous. So jangan nervous dan jangan clumsy. Sebab untuk audition nanti, kita mencari dalam lebih kurang 300 lebih karakter. So setiap karakter tu berbeza-beza dan pendapat saya setiap orang tu mempunyai karakter yang berbeza-beza. Sebab nanti kat dalam audition, kita akan tanya apa yang diorang boleh buat, apa bakat diorang yang diorang boleh keluarkan untuk tunjukkan kat kita orang. So ikut apa arahan kita orang, then you guys will be doing good. Untuk korang yang dekat luar sana, kalau korang rasa korang ada talent, karakter-karakter yang kita orang tengah cari, kalau korang rasa korang boleh scare orang, korang boleh scare dengan bagus, jangan lupa datang untuk audition Now Fight 10.